Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya di channel Dwi Boyono. Kali ini kita akan mereview singkat aja produk dari JLD Tools. Ini sudah saya pakai kurang lebih 1-2 bulan ini ya. Ini baterainya tertulisnya 48 VF, tapi paling cuma 20 volt sekian, sekitar 20 volt ini ya. Ini barangnya impact wrench. Ini sudah brushless. Ini ya triggernya, enak, bisa bolak-balik ya. Seperti ini, dan ini kunci-kuncinya, ini yang 17 mili, ini 19, ini 22, dan ini adaptornya. Ampere ya. Ini kardusnya sudah saya kasih lakban-lakban tadi biar nggak sobek, karena kardusnya cuma kayak gini doang, murah ya, ini sekitar 500 ribuan barangnya. Kabelnya pendek aja, ini paling cuma 50 cm ya. Kita tes ya baterainya. Ini langsung nyala, kerasa ya hentakannya, impactnya, impact driver, impact wrench ya, sorry. Ini pukulannya, ini ke kanan, ini sampai jalan, ini yang ke kiri. Ini kuncian, ini biar nggak bisa dimainin anak-anak ya. Kunci ini. Untuk bodinya ini ya plastik ya, handlenya juga plastik tanpa rubber. Rubber itu karet ya, tanpa karet, tapi udah nyaman ya karena ada reliefnya ya, ada grit-gritnya itu ya, bikin nggak bikin licin ya. Enak, pegangannya mantap. Lampunya juga nggak langsung mati ya, sip pokoknya. Ini kita tes untuk pemasangan baut roofing. Ini di triplek ukuran 8 mili, triplek ketebalan 8 mili. Itu kita menggunakan besi siku ya, yang tebal sekitar 3 mili ketebalannya, bukan besi hulu yang tipis itu ya. Ini besi siku yang tebal, ini untuk akuarium nanti. Oke, ini untuk pengaturan speed ya, speed 1 dan 2 bisa dilihat ya. Ini speed satunya lagi lebih pelan, ini yang speed 2. Oke, nanti kita tes ya untuk buka kunci ya. Ini kita pasang kunci ukuran 19 ya. Kita lepas dulu. Gampang banget ya. Ini bisa juga pakai mata bor yang heksagonal ya. Nah, yang macam bentuknya kayak gini nih. Ini bisa langsung dicolok ke impact wrench-nya tadi ya. Ini untuk roofing biasanya ukuran 8 mili. Nah, ini kunci-kunci mata bor yang bentuknya heksagonal gini, ini bisa langsung dipakai ya. Kita coba ya.
Ini mata bor bor step ya, mata bor pagoda. Ini untuk melubangi PVC ataupun besi bisa ini. Ini harganya sekitar 80, ada yang 100 ribu lebih. Kita tinggal colok aja ke sini. Kelihatan ya, mudah sekali ya, udah ada magnetiknya ya. Kita tes untuk motor vario ya, ini bis kuat gak ini ya. Ini baterainya belum full ya, coba kita tes aja kuat atau enggak. Kita buka ya. Oke, suara itu tadi impactnya ya, jadi dia mukul mukul ke samping, ke kiri. Ini untuk mencoba melepas bautnya, kita tes lagi. Lepas ya, mantap ya. Kita masukkan lagi. Oke, mantap ya, kenceng ya, nggak kendor ya. Tadi ukuran 19 mili ya. Ini mantap.